Ada cara tersendiri ya Pak, agar kalau ekor patah itu nggak jadi cabut berarti. Terima kasih telah klik video ini. Lupa like, comment, subscribe channel Gedebus Merpati. Gedebus Merpati, yakin bisa. Ekornya pada patah, jadi karena turunnya kenceng, kadang turunnya pakai ekor. Ini sambungan semua, ekornya disambung-sambung itu. Berarti ada cara tersendiri ya Pak, agar kalau ekor patah itu disambung, nggak jadi cabut berarti? Nggak, disambung, karena biar langsung main. Mas, coba pegang. Iya. Ini kita mau tunjukin Pak, sambungannya Pak. Nah ini disambung tuh. Nah ini sambungan tuh. Oh, betul teman-teman, nah, disambung teman karena patah tuh, ini. Patah-patah, jadi disambung. Nah. Jadi biar burung ikut lomba terus Pak Cia? Ikut lomba terus. Sayang kalau nggak disambung Pak Cia. Iya, karena ekor kan buat kontrol dia, landingnya. Oke, nah ini bulunya udah bulu tiga, udah mau ambrol, tapi nahan masih itu, jadi masih lomba terus, gas terus sama saya. Kalau istirahatin mungkin ini ambrol, udah bulu tiga. Nah. Oke, jangan lupa nih subscribe channelnya Abangku nih, wow, Ngegebrus Merpati, pokoknya channel terbaik nantinya di nomor 1 Indonesia. Masih. Klik video ini, jangan lupa subscribe karena subscribe tuh gratis guys.